ketemu lagi sama aku Nina. Hari ini aku ditemenin sama adik aku. Siapa? Jessie. Hari ini kita mau review mainan Thomas seri Casia Crane. Nah, mainannya itu terdiri dari kereta Thomas. Pakai baterai ya, nanti kita pasang sendiri. Tapi sudah ada baterainya. Nanti diisi sama Otto. Ada ini enggak tahu. Hah? Bola. Ada bolanya. Terus di sini ada gerobak untuk nanti dimasukin ke lubang ini, Thomas. Nanti kita mainin ya. Terus di sini ada crane-nya. Nah, crane-nya ini bisa nyapit-nyapit si bolanya. Nih. Ini bolanya. Di ini juga bisa muter-muter tuh. Muter-muter. Mau coba muter-muter. Nah, kita juga dapat relnya. Untuk relnya aku simpan di box kecil. Oh, untuk jalan-jalan. Lanjut aja kita pasang. Tapi Epi sama Koko nggak bisa masang. Kita panggil ibu yuk. Udah kita pasang baterai sebenarnya, cuman ibu lupa ini baterainya baterai berapa ya, kayaknya sih nanti A2 kalau nggak salah. Pas beli ada kok A24 kalau nggak salah. Kita taruh Thomasnya. Gerobaknya mana kak? Itu. Nah, jadi di situ di belakangnya ada buat cantolin. Ini tinggal dicantolin gini. Dipasang di relnya. Oh iya teman-teman, ini buat ada buat gini geser-geser loh. Jadi nanti lihat aja buat apa fungsinya. Sekarang kita pasang crane-nya ya. Iya. Oh, ini kita terbalik. Ya teman-teman, tadi ada yang terbalik, tapi jangan khawatir, nanti di box-nya ada petunjuknya kok. Sekarang kita pasang crane-nya ya. Ini pasangnya. Nah, di sini bukan ada ini. Ya, di sini ada dua slotnya itu untuk pasang crane-nya ini nih. Nah, kita tinggal klik, gampang kok. Klik gitu. Udah selesai pasang crane-nya. Crane-nya itu bisa dinaik-naik. Bisa diturunin, bisa dinaikin. Bisa putar-putar juga. Ya, bisa putar-putar. Setelah itu kita pasang perosotannya. Nah, batunya Epi pegang dulu. Perosotan buat bolanya ya. Iya. Supaya kelihatan crane-nya digeser dulu. Ini kita pasang di sini. Iya. Nanti ada petunjuknya juga kok di boxnya. Bolanya mana? Nih. Taruh bolanya di sini. Dan kita taruh di sini. Oke, kita mulai main. Kita nyalain dulu. Caranya yang pertama, bolanya diambil dulu. Ayo pakai crane. Jeffrey, coba ambil bolanya pakai crane. Kita taruh. Jatuh. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Crane ini ada penjepitnya buat menjepit bolanya. Bisa dijepit beneran, teman-teman. Ayo taruh di gerobak. Taruh gerobak sini. Nanti gerobaknya jatuh loh. Sana, ibu bantuin ya. Oh, ini kejauhan ya. Iya, Bu. Nah. Ya. Thomasnya tinggal dinyalain, kita pencet tombolnya ini. Ini. Nah, oh, kita lihat ya, nanti bolanya jatuh. Nih. Bisa berhenti. Supaya Thomasnya berhenti, teman-teman harus tarik tuas yang merah ini. Nah, kalau Thomasnya mau jalan lagi, kita tinggal kita dorong. Oke? Ini dia bakal nggak berhenti. Jadi itu fungsinya. Nah, ini mau main lagi nih, teman-teman. Bentar, oke.
pasti di sini. Sini aku jelasin kenapa dia bisa jatuh. Kenapa bisa jatuh? Nih, bentar ya tuh. Karena ada ini. Nah, coba aku jelasin. Jadi, gudukan ini kan ke atas. Dia fungsinya untuk mendorong si gerobak biar bisa menjatuhkan si bola. Coba kita lihat yuk cara kerjanya. Ini lagi masukin tuh. Ada aku lagi masukin. Tuh. Jadi, bagian bawahnya itu akan mendorong. Sekian dulu ya video dari Nina dan adik Jeffrey. Nah, segitu dulu ya review Thomas Cassia Crain dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.